Yoi, halo, Sadungan, halo, Krishna, halo, Farhan, halo, MTM Gaming, yoi, Rizal Nur Salim, Pulau Vodka, yoi, Malaysia. Oke, teman-teman yang baru join, bergabung ya, selamat datang kembali di Brong Gaming, friend. Jadi ini lanjut lagi yang Red Dead ya, karena eman-eman teman-teman ya, sayang sekali kalau nggak kita lanjutin. Sudah 50% ya teman-teman ya, aduh, ceritanya soalnya bagus banget, friend. Jadi gimana ya, beruang itu udah terlanjur ini teman, udah terlanjur terpaut dengan ini ya, apa namanya, terpaut dengan ceritanya ini, jadi susah untuk melupakan teman ya. Oke, teman ya, kita fokus ke misinya aja, kita fokus ke main missionnya aja teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan lagi game ini sampai tamat ya. Oh, ini hanya ada satu, friend, hanya ada satu objektif ya, coba ya. Oke, peta mana peta? Loh, kok bisa diklik sih? Nah, oke okay ya, waypoint, yes. Oke okay, teman, kita akan ke SA. SA itu kalau nggak salah inisial salah satu ini ya, anggota kita, yaitu yang cewek, namanya Sadly Adler ya teman-teman. Jadi biar ditumbuk atau dipukul nggak akan mati. Oh, pakai cheat. Jangan, Ren. Kalau pakai cheat kurang asik ya teman-teman ya. makasih yang udah like, Krishna, makasih. Beruang Gaming, yoi. Satria DPS, yoi. Bang, kalau nggak salah ada cheat supaya badannya kebal ya teman-teman ya. Tapi nggak usah, friend. Ini kayak kalau nggak salah ini ceritanya juga gimana ya teman-teman ya. Kalau ada cheatnya malah ini, friend, kurang asik ya. Jadi sense petualangannya nggak ini, friend, nggak dapet kita ya. Oke. Okay. Ini untung pagi-pagi ya teman-teman. Jadi kita agak-agak masih fresh ya. Jadi pikirannya belum kacau karena beruang kemarin tuh habis main Watch Dogs Legion tuh kayak ini, friend, kayak jengkel ya. Karena dikiranya itu udah tamat, friend. Dikiranya gamenya udah tamat. Ternyata masih banyak itunya ceritanya ya. Belum online-nya keluar ya kan. Watch Dogs Legion online-nya belum keluar, udah bosan duluan, friend, sama gamenya ya. Yoi, judulnya eman-eman gak tuh? Yoi, iya temen, eman-eman. Saya suka dengan game RDR2, yoi. Kan ditembak, yoi. Iya, bener, friend, beruang pengennya ya gitu, friend. Tapi nanti kita sense ceritanya jadi nggak ini ya, jadi kurang alami aja gitu temen ya. Bagus sih, saran yang bagus itu biar cepet ini ya, selesai ya. Tapi nggak apa, friend, bentar. Ini kok kalau nggak salah nanti kalau mungkin kalau nanti ceritanya udah terlalu ini, udah terlalu bikin kita pusing, baru nanti kita bikin cara-cara ini ya temen ya, cara-cara yang tanda kutip ya. Nggak apa, friend. Apa-apaan nih, ada orang jahat ya. Ini kalau nggak salah ada orang jahat ya, orang jahat atau hewan ini, atau hewan buas di sini tadi, friend, ada di sini tadi. Tapi kalau hewan buas udah kita langsung takut temen-temen, jangan-jangan hewan buas ya. Tadi ada titik merah, soalnya titik-titik warnanya merah itu. No, ini apa ya, itu apa ya, itu hilang lagi temen-temen, titik merahnya hilang lagi ya. Ah, oke deh, biarin aja ya. Coba bang beruang tembak pakai shotgun di tangan atau di kaki musuh biar bi oh iya ya, putus ya temennya. Iya ya, betul, friend. Nah, betul ya, itu boleh dicoba ya saat ya. Yoi akan saya blokir. caranya gimana dong blokir? Noval, lalu bang kemarin kok mati lost time-nya? Iya temen ya, biasa temen. Oh, jadi jaringannya langsung ini kan, yet gitu kan, mati kan, udah burung udah nggak bisa apa-apa lagi, friend. Jadi tapi kan burung udah ini, udah bikin kata-kata itu ya, burung mohon maaf kalau nggak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan ke teman-teman ya. Ya gitu, friend, jaringan lagi, jaringannya emang nggak bagus ya. Awas jangan sampai nabrak. Ahmad Willy ya. Baru nyadar. Gimana, Will? Itunya gimana, battlefieldnya gimana, battlefield satunya, online-nya itu
kayaknya ini deh, kayaknya levelnya udah tinggi sekarang ya. Biasa, wifi-nya kumat, yo iya, biasa teman-teman. Bang Beruang at Abang Sayang 12, apa tuh friend? Abang Sayang itu apa itu? Abang Sayang itu ikon apa itu? Oke friend, kita akan menemui Sadie Adler. Tuh, tempatnya sepi ya, mau apa dia ya? Sadie Adler itu yang ini friend, si cewek jago tembak itu ya, selain Mary Beth ya. Jadi Mary Beth, terus Karen, Sadie Adler tuh semuanya jago tembak temen ya, nggak ada yang jadi di Red Dead itu rata. Oh ular mana nggak ada ininya. Ular Allah. Oh ular tadi itu yang pantesan nggak kelihatan, ternyata ular friend. Oke okay. Nah dapatnya kulit ular, yeah. Dapat kulit ular. Widi. Oh, diambil kulitnya doang. Oke. Siap buat koleksi ya, temen ya. Siapa tahu nanti kita bikin sepatu ya, enggak sepatu dari kulit ular ya. Sepatu dari kulit ular. Selamat pagi. Oh ya, bukan ya. Bukan ya. Itu lagunya Umar Bakri, friend. Yoi, oke. Hanif, yoi. Bang, saya melalui ke Kuta. Yoi ya. Ngapain? Oh iya ya, ke Kuta ya. Mantap tuh. Sambil ke Kuta ya, sambil jalan-jalan, sambil lihat sumur, teman-teman ya. Jos, teman-teman ya. Mantap. Oke, teman-teman ya. Peace ya. Ini friend, saya di Adler ini, si jago tembak. Ini cewek tapi ngeri, friend. Tuh. Si Adler sama si Mary Beth ya. Sorry. Bukan. Ini yang pakai topi itu si Adler, yang enggak itu si Abigail ya. Yang ditaksir sama si ini, si siapa namanya? Mikah ya. Mikah itu naksir sama Abigail kan. Enggak tahu tuh Mikah tuh ngapain dia. Brandel gitu sih Abigailnya enggak sukanya. Abigail tuh kan udah punya anak, teman. Jadi dia maunya tuh laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi ya gimana ya, si Mikahnya kan orangnya gitu friend, tahu sendiri kan kelakuannya kan. Oke, belayar cepat. Nah oke, terus ini emang game ini emang banyak dialognya teman. Jadi sebetulnya game ini tuh sebetulnya yang storynya itu kayak dibikin model sinematik ya. Jadi dia itu lebih cenderung seperti apa namanya film ya. Benteng friend, benteng opo wih. Bang, pakai suara yang kemarin lagi. Ah enggak ah, suara yang kemarin kena copyright ya teman-teman ya, males. Bapak saya kerja di Kuta, yo ih seger dong bapaknya kalau kerja di Kuta ya. Bro juga mau friend kerja di Kuta ya. Saya kan ikan, yo ikan apa friend? Ini online enggak RDR-nya? RDR-nya enggak online, enggak. Oke terus ya, tar. Keren friend, si Sadie Adler tuh keren ya. Oke. Kok kita nggak ada snipernya sih? Patasan kita kan udah beli teman-teman ya. Patasan kita kan udah beli ya. Jadi snipernya itu dikeluarkan kalau saat-saat tertentu teman, nggak selalu ada ya. Brown juga heran friend, harusnya kan. Kalau kita udah beli senjata, harusnya ya mau kapanpun kita pakai ya bebas ya, artinya kan senjatanya udah kita beli ya. Tapi ini enggak, friend. Enggak tahu nih di game ini kita enggak bisa sembarangan pakai senjata. Harus senjata yang dipilihin dari story-nya ya, dari misinya ya. Ngapain? Muternya lu, wut gitu ya. Wut. Oke. Bapak saya kerja di hotel jadi security. Yo, iya friend, asik itu teman-teman ya. Di hotel sering ngeliat bule ya teman-teman ya. Bule-bule cantik-cantik ya. Yo, oke Alden, yo. Gak bisa multiplayer bang? Enggak ya, enggak. Nanti kalau multiplayer nanti kacau friend. Kalau mainnya multiplayer terus nanti enggak tamat-tamat ya teman-teman ya. Terus kita takedown ya. Takedown. Oke, okay, yo. Apa ini?
Sniper, friend. Rolling block, rifle, tap. Mana ya? Duh, bingung, friend. Pakai yang mana ya? Ini kak, carbine repeater. Ini. Oke, friend. Drop four. Nah, dah. Ini, nah, perasaan kita tuh udah dapat ini, udah dapat sniper, cuman kenapa kita snipernya nggak bisa dipakai lagi? Itu yang bikin heran, friend. Mana? Look for John ya. Kita mencari orang namanya John. Eh, bentar. Mencari teman kita yang John itu ya. Mungkin dia ketangkap kali ya. Gimana ya? Gimana sih, Mbak? Mbak, gimana, Mbak? Cari dong, Mas, gitu katanya. Cari dong, Mas. Bentar. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Mana sih John ya? Kita cari orang namanya John, teman-teman. Itu kalau enggak salah si John itu termasuk dari kelompok kita ya. Nah, ini apa ya? Oh, bukan, 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 bukan. Apa dia di penjara ya? Dia I'm sure. What? Tuh kan, mari bednya di disabon random tuh. Oh, itu teman-teman. Si John itu teman kita ternyata ketangkep ya. Saya bantu Bapak kerja di hotel, yoi. Nanti malam saya mau main RDR online sama Yudu ya. Silahkan ya. Nanti beruang nonton ya. Ya amat Billy ya. Nanti beruang nonton ya. Yoi, yoi, utama-utama, welcome. Di Bali sepi bulunya, Bang. Oh iya ya. Iya ya, sepi ya. Kenapa ya, teman ya? Aduh, sayang sekali ya. Bang, kayak mana ngechat, Bang? Apa itu, Bran? Ya? Gimana ya? Hah? Oh, mau ditembak. Lompatannya nggak jelas sih. Oke, okay, clear ya. Oke. Investigate the field. Opo iki. Oke, nanti kita udah nembak ini ya. Kita udah nembak yang penjaga biru ya, teman-teman ya. Keren tuh, friend. Itu si Sadie Adler itu keren ya, jadi ya. Jadi di RDR 2 itu rata-rata cewek-ceweknya tuh oke-oke, friend. Rata-rata cewek-ceweknya juga penembak jitu semua ya. Come on, Arthur. Come on, come on. Corona, Bang, makanya sepi tamunya, Bang. Iya ya, semoga ini ya wabah cepat berlalu ya, Bang. Allah, ditodong dari belakang lagi. Nah, double barrel ya. Ngecit. Oh iya, ngecit ya. Enggak dulu ya, saat ya. Enggak dulu ya. Ini kayaknya bisa kok kita tanpa ngecit, kita bisa, friend. Jadi selama masih bisa, enggak apa, friend. Selama masih bisa ya. Tapi kalau misalkan kita udah ketemu misi yang sangat ini banget ya, mending gak usah kan. Cross the prison. Pan lo nih, temen lo gua Sandra. Tuh, gak berani dia, friend. Plok, wis. Tampar. Tamparan opo, wis. Iya, oke. Iya, teman-teman. Nah, tapi ini misinya, teman-teman. Ini termasuk kita belum butuh cheat, teman-teman ya. Jadi misinya tuh masih biasa aja, friend. Misi biasa ya, kayak game-game story biasa ya. Jadi tapi emang misinya emang bagus-bagus, friend. Ini yang kita cari, beruang emang penasaran tuh emang sama story-nya, teman-teman. Karena jarang ya yang mainin RDR story sampai tamat kan. Ya ada sih, cuman lama banget, teman-teman ya. Lama banget ya. Bang, coba kenokin orang pakai pisau supaya agak lebih sadis. Iya, iya, teman ya, betul. Iya, sering kok, friend. Beruang sering itu ya, sering kenokin pakai itu ya, pisau ya. Kalau pisau itu bukan dikenokin, friend. Namanya stealth kill ya, namanya. Oh kan, si Arthur mulai ini, teman-teman. Dia mulai ini gejala TBC-nya mulai kambuh ya, kalau udah merah-merah tuh ya, prek prek itu berarti si Arthur mulai ini, friend. Gejala TBC-nya mulai kambuh ya.
Barangkali teman-teman ada yang tahu bagaimana cara ngobatin TBC-nya Arthur, komen aja ya di itu ya, kolom komentar ya. Karena kemarin itu kan episode yang lalu kan ternyata diketahui kan teman-teman kalau ternyata Arthur itu punya penyakit bawaan, punya penyakit menular ya, namanya penyakit TBC, friend. Yaitu friend, di abad 19 itu belum ada obatnya teman-teman. Di abad 18-19 itu penyakit TBC belum ada obatnya teman-teman. Jadi sekarang itu walaupun TBC itu ada obatnya, itu pasti dia juga menimbulkan bekas teman-teman. Jadi misalkan orang itu habis sembuh dari TBC itu, jadi tubuhnya tuh akan ini ya, kayak mengalami deformasi ya, misalkan paru-parunya kayak udah nggak sempurna lagi teman. Jadi ya walaupun sembuh tapi nggak sempurna kan tubuhnya, kita nggak bisa sembuh total ya. Kayaknya keren ya bang kalau misalnya style kill. Iya teman ya, style kill emang keren friend. Sayangnya itu di The Division 2 itu nggak ada friend, nggak ada style kill ya. Atau sebenarnya bagus friend, kayak ini kan Ghost Recon Breakpoint kan ada style killnya kan. Tembak John. Yes sir. You count for me. I got talking to do. Sir. Of course sir. From 1 or 4? Oh, very funny. You know, we must be at 11 by now. 11. 12. 13. Fast. 14, 15, 16, 17. Ah. Ngopi dulu, friend. Ngeteh ya, beruang ya. Teman-teman yang mau ngetes, dia akan tes sendiri-sendiri ya. Oke, saya nonton sambil rebahan dan makan jajan. Yoi, jajanannya adalah sate lilit ya, Krishna ya. Halo bang, aku udah upload video ha? Video apa Halim? Video kontroversial. Oh ini ya si John nih. Si John udah kita bebasin ya teman-teman ya. Jevan Halim, videonya video apa itu? Lari kah kita? Oh, habisin dulu. Oke. Oke, clear kah? Eh, di sini lagi dia. Gak keluar, friend. Itunya gak keluar kita ininya ya. Dead eye-nya. Habis, friend. Lari, lari, lari. Catch up. Udah, kita gak disuruh ini, friend. Kita gak disuruh apa namanya? Bertempur lebih jauh ya. Agak lupa lagi. Oke, kena ginjilnya, friend. Ini. Kakinya. Oke. Oh, oke ya. Dead eye-nya nggak keluar, teman-teman. Aduh, diseket ya. Oke, kena kau. Rasakan itu. Find the cover. Oke. Find the cover. Yes. Find the cover. Aduh. We go to boot. We go to boot. Aduh. Oh. Aku kemarin nggak nonton live abang bro, makasih. Nggak apa, santai. Coba bang praktekan pakai shotgun. Shotgun itu jaraknya dekat loh. Coba ya, kita bawa apa enggak ya? Coba ya. Coba teman-teman ya. Ini karbin repeater.
ini long arm black. Enggak, friend. Kita enggak bawa shotgun, teman-teman ya. Kita enggak bawa shotgun ya. Jadi itu setelah misi yang kita di itu. Setelah kita misi di mana itu? Yang di penjara itu, teman-teman. Jadi kita itu ini kehilangan senjata-senjata kita ya. Item-itemnya hilang semua ya. Oke. Ya. Gak ada, bro. Gak ada shotgun ya. Oke, clear ya. Oke. Alah, gak kena sih. Cepat 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 ah. Gemes sih. Pikirannya gampang tapi ternyata susah, teman-teman ya. Oke, dah kena kau. Reload. Nah. Oke, kakinya tuh. Oke, kakinya kan. Oke. Okay. Time to go. Yes. Ntar ya, Ben. Banyak soal yang musuhnya ya. Kita dikepung dari segala sisi. Enggak bisa. Let's go. Oke, terus, Pak. Terus, Pak. Jangan mati lagi lah, malu ini kita nih, mati terus nih. Okay. Aduh, gimana nih? Remedi R. Oke, okay. Minum. Mana ini ya? Mati, Van. Mati kita. Remedinya mana sih? Kita nggak punya remedi ya? Gila, miskin banget ya. Oke, udah. Oke. Allah, cepet dong. Ayo cepet. Saya Scott, Sadie, and John on the robot. Ntar ya teman ya, yang penting lolos dulu, friend. Ini susah juga ternyata ya. Kelihatannya tadi beruang kira tadi gampang. Ternyata susah ya. Ayo, come on. Sini. Nah. Yoi, oke. Snipernya enggak ini. Snipernya lambat, teman-teman ya. Reloadnya lambat ya. Ah, finally, teman-teman ya. Finally berhasil. Lumayan ya. Nah, gini. Berantem sama preman. Bentar, friend. Yang penting story-nya dulu. Oke, rasakan itu. Terus. Reload. Oke, rasakan itu. Rasakan itu, maaf friend, rasakan itu. Oke, okay, clear kah? Tuh kan, friend. Si Arthur itu mukanya kan ya, mukanya tuh agak kemerah-merahan, teman-teman. Kayaknya dia udah mulai ini. TBC-nya udah mulai ini ya. Iya, friend.
paru-parunya udah ini, udah mulai berlobong ya. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. Oke, clear kah? Ternyata kita nggak bawa shotgun teman ya, mohon maaf ya. Jadi, loh, itu ada kuda ya? Kuda, friend? Ini kuda ini bagus yang mana ya? Antara yang itu sama yang ini bagus yang mana, friend? Besaran yang itu sih, besaran yang apa namanya? Yang warna itu ya, tapi yaudah deh, kita pakai ini aja ya. Come on, come on. Halo Kendra, welcome. Hitam putih. Iya teman-teman ya, tapi gimana lagi, peralatan kita udah terlanjur ada di kuda yang ini, friend. Kuda yang Dalmatian ini ya. Jadi nggak apa deh. Yang penting kan bisa buat lari teman ya. Yang penting staminanya nggak cepet habis ya. Jadi kuda itu yang besar itu ini, friend. Kelemahannya dia itu staminanya cepet habis ya, walaupun dia itu kuat ya. Gak tahu kenapa ya, tapi emang gitu, friend. Memang di nyatanya itu teman-teman kalau tahu kuda yang untuk ini kan, kuda untuk balapan itu kan rata-rata kecil-kecil ya. Rata-rata dia itu kecil, friend. Kurus-kurus ya. Tapi ya di dalam gua kan, ya kan? Waktu itu kita kan pernah ngelawan puma. Puma atau jaguar. Sorry, jaguar ya yang di dalam gua ya, kalau nggak salah ya kemarin ya di episode yang nomor berapa itu, gua lupa, friend. Itu ada sesi di mana kita harus mengalahkan seekor puma tuh, tapi bukan macan ya, tapi ini ya jaguar ya. Yoi, luck lagi ya, iya teman ya. Lucknya mohon maaf ya teman ya, namanya juga ini ya. Jadi mohon maaf teman ya kalau ada luck ini ya. Gua juga bingung, friend. Ini mau apa namanya, ganti provider juga bingung mau ganti yang apa ya. Oke, yang penting sampai lah. Udahkah kita? Belum, friend. Belum. Ini teman, ini storynya itu bagus banget teman. Red Dead Redemption itu storynya bagus banget. Jadi walaupun dia ada online-nya, cuman storynya itu juga bagus banget teman. Dan panjang ya, panjangnya itu lebih panjang dari storynya GTA 5. Kalau GTA 5 itu kalau nggak salah dia memang fitur unggulannya itu di online-nya teman-teman ya. Kalau di storynya sih GTA 5 nggak begitu ini ya, nggak begitu di ini ditonjolkan ya. Ini friend, ini gua yang kemarin ini ya, yang tempo hari itu udah kita perebutkan ya. Jadi gua ini tadinya tuh isinya penyamun teman-teman, penyamun, terus kalau nggak salah tuh penyamun sama kayak orang-orang kanibal gitu ya. Terus kita kalahin, kita bunuhin semua isinya, baru nanti guanya kita pakai ini, friend, buat campnya kita ya. Ini Dutch ini kalau nggak salah ini, friend, dia bakalan nantinya jadi ini, jadi antagonis ya, cuman nggak tahu kapan ya, di episode berapa belum pernah nggak tahu, friend. Yang jelas dia ini udah kelihatan ininya apa namanya, jiwa-jiwa ininya ya, psikopatnya ya. Tapi emang gitu, friend, si Dutch itu walaupun dia itu punya jiwa sisi negatif, cuman dia masih dihormati di kelompok ini tuh, dia masih dihormati banget sama orang-orang di kelompok ini ya. Tuh, ini si Mikah ini kan, Mikah ya ini. Mulai ada ini teman, mulai ada perselisihan kan antara mereka kan, antara si Arthur dengan si Dutch itu kan. Tapi ini, friend, apa namanya, si Arthur itu dia udah mulai ini banget, udah mulai apa namanya, TBC-nya udah mulai parah ya. Saya mau ajak Bang Tikus main RDR online, piye caranya? Enggak, beruang enggak main online ya. Amat Billy ya, enggak, friend, enggak main online ya, enggak. Santai, kamu main aja sama Yudu ya, bikin cerita kan apa gitu, nanti beruang nonton, friend. Sorry, I was miles away thinking of Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg, something about Mr. Cornwall. Okay, thanks Mary Beth.
Oke, okay. Mission complete ya. Ntar. Oke, okay. Berikutnya kita ke tanda M ini, teman-teman. Jadi di sini ada Mikah ya, Mikah Bell ya. Gak tau nih, Mikah mau berbuat apa di situ. Ntar kita cek dulu kan. Si Mikah itu juga kayaknya ini, teman-teman. Mikah itu juga kayaknya bakalan jadi antagonis ya, kalau nggak salah ya. Ntar. Kalau nggak salah malah duluan Mikah kan, duluan Mikah yang jadi antagonis ya. I don't have, I have you. Lah? Mulai dia. Abigail kayaknya tuh ini friend. Abigail kayaknya agak-agak tertarik sama si Arthur ya. Coba ya. Ada, tapi dia udah punya anak teman. Iya, sayangnya dia udah punya anak. Coba kalau dia masih perawan ya enggak? Oh, lagi nyuci ini dia. Oke. Okay. Oke. Sip. Oke. Mana kudanya mana? Bentar, friend, kita ke ini, ke si Mikah. Mikah itu ada rencana apa? Belum tahu, friend. Kenapa? Kita datangin aja ya. Sadongan, yoi, Fahri Gaming, Fahri Gamer, nggak ada yang telat, friend, nggak ada yang telat, santai. Get, alah kok turun lagi sih? Naik. Coba sini ya. Ini kuda sini. Nah, itu dong. Nah, udah. Sini kau mau dinaikin, nah, oke okay ya. Tempatnya ke tempatnya si Mikah ya. Kayaknya lebih bagus grafik ini daripada GT 5. Iya, memang benar teman. Bagusan RDR 2 grafiknya ya, grafik dan storynya bagus RDR 2. Cuman kalau teman-teman itu sukanya yang bangsa apa namanya, apa ya, kayak game-game perang apa namanya, perang. Apa itu? Apa-apaan? Kok ditembakin sih? Kenapa ini? Orang jahat ya? Ini teman, ini nih, ini suku-suku ya, suku-suku ini, orang-orang ini yang kemarin kita perangin di gua itu ya. Jadi mereka itu kayak ini apa nih, Murphy Root. Oh, tiap orang tuh ada namanya ya teman ya. Tiap orang di sini tuh ada namanya, friend. Ini friend, orang-orang ini yang kemarin kita perangi ya, orang-orang barbar ya. Jadi mereka rata-rata nggak pakai ini, nggak pakai baju gitu ya. Oke, ini apa nih? Oke. Serang kita, friend. Oke, coba kita ke si Mikah. Nggak tahu nih, si Mikah ada misi apa ya? Kita coba dulu, teman. Kita cek dulu ya. Terus. Moga-moga dia nggak bikin ini, friend. Moga-moga si Mikah nggak ini ya, nggak bikin owner ya. Dia misinya dia biasanya ini, friend. Biasanya dia itu lagi apa namanya, kayak bikin owner di mana gitu, terus dia di penjara gitu ya. Yo, mandi, yoi. Bang berantem sama orang tapi melee weapon. Susah teman-teman kalau melee weapon ya, doang harus ini, harus dekat ya teman ya. Padahal kita itu di sini nggak ada kesempatan untuk ini, jarak dekat teman. Kadang-kadang ya, bisanya kalau pas steal aja, kalau pas apa namanya, steal dari belakang itu ya. Bentar, Ben.
Udah dekat belum ya? Udah dekat friend, udah dekat di tempatnya si Mikah ya. Nah ini friend, ini, Di mana dia? Dia di dalam ini friend, di dalam salah satu gubuk-gubuk ini ya. Apa dia? Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you, ain't I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Bukan, friend. Mukanya si Arthur ya, teman-teman ya. Merah gitu ya. Dia kayak menahan ini, menahan sakit, friend. Kasian ya, padahal jagoan itu. And they know who we are and where we are and what we're doing. Way I see it. Best thing we can do is let the wheat go. Move on, get our money, start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall and Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Apakah Arthur akan mati karena TBC ataukah mati endingnya obat TBC ditemukan? Iya, itu teman. Kalau nggak salah gini friend, kalau nggak salah itu ada obat TBC, tapi nggak menyembuhkan ya. Obatnya itu cuman ini friend, cuman meredakan efeknya sementara ya, tapi nggak menyembuhkan total friend. Kalau nggak salah sih gitu ya. Itu banyak di ini friend, lagi dicari sama player-player yang ini. Jadi player-player RDR itu lagi pada cari. Ini ya teman-teman, obat ya, obat untuk si Arthur ini. Jadi mereka sampai sekarang belum ada yang ketemu, friend. Yang ada itu cuman ini, cuman obat untuk meringankan ininya, friend. Meringankan gejala TBC-nya. Tapi kalau untuk menyembuhkan total nggak ada, friend. Itu banyak itu di forum-forum tuh ya, itu player-player nyari obatnya. Apakah ada yang ini tahu apa namanya caranya untuk menyembuhkan Arthur itu dari penyakit TBC? Nggak ada yang bisa jawab, friend. Jadi kayaknya memang Arthur memang ini, memang dia tuh kayaknya kemungkinan dia memang ini friend, di endingnya tuh dia bakalan mati ya. Kayaknya temennya. Iya sayang sekali ya, padahal dia kan ini, padahal dia kan tokoh utama kan, si Arthur, terus si Micah, terus si apa namanya satu lagi tuh si Dutch ya, tiga ini ya. Kasian ya temennya. Fans Bro Gaming, yoi santai, enggak ada yang telat. King Salah, salam. Waalaikumsalam King Salah. Iya, teman ya. Itu teman ya. Jadi sayang sekali, teman. Beruang waktu beruang dengar tahu ternyata Arthur itu kena penyakit TBC, itu beruang langsung shock, friend. Langsung shock ya. Jadi kenapa ya Arthur harus kena TBC? Kenapa harus dia yang kena ya? Kenapa bukan Dutch atau yang lain gitu ya? Masalahnya dia kan tokoh utama, teman. Kalau dia ini kan kapal ya. Bentar. Kapalnya mewah teman ya. Mewah juga ya. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not Milton. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. Bang, bisakah menyelam di RDR 2 ini, Bang? Belum pernah sih. Kalau nyelam sih beruang belum pernah ya, Bang. Tapi nggak tahu ya, barangkali mungkin bisa ya. Chance, sir, send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderland. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Si Dutch itu dicari-cari loh, friend.
Dutch van der Linden itu, dia dicari-cari oleh ini pemerintah ini ya, pemerintah di daerah sini ya. Dia orang buronan sebenarnya, wanted. Kepalanya harganya mahal, friend. Dutch itu ya. Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? Berani dia. Si Dutch berani ya. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you in. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your head! Noise, Arthur! Noise! Gila. Bener kah? Clear. Berani ya si Arthur, si Dutch itu ya. Keren, friend. Dutch emang keren ya. Mana Dutch? Aduh, jatuh. Keren, friend. Jarang lihat Dutch itu topinya tuh ini ya, lepas ya waktu tempur ya. Tapi ini keren banget, friend. Keren. Oke, sip. Looting dulu dong, looting dulu. Gak ada lootingannya sih. Oke. Oke, Free Fire Burik. Yoi, welcome. Welcome teman-teman yang baru join, baru gabung ya. Welcome to Beruang Gaming ya. Dan kita lagi main misi story teman-teman. Jadi pengennya beruang itu namatin game ini ya. Loh. Oke. Follow Dutch and Mika ya. Kita disuruh follow doang, friend. Masih ada lagi. Oke. Oke. Ya. Lagi dong. Mana? Nih. Rasakan itu. Ini. Nggak kelihatan sih. Oke, clear ya. Nggak sempat looting ini gara-gara si Dutch nyuruhnya cepet-cepet, friend. Oke. Ini pabrik apa nih? Pengolahan semen apa ya? Oke, biar ya. Banyak, friend. Banyak. Gak kena sih, astaga naga.
god. Apa itu? Oke. Banyak, friend. Banyak. Terus, terus, terus. Free the horse to escape. Yes. Cara ngechatnya gimana, bang? Gua penasaran sama aplikasinya. Tahu, bro. Lah, beruang aja nggak tahu, friend. Caranya ngechat ya? Kan kamu yang ngasih tahu caranya ngechat. Aku malah nggak tahu loh. Yo, oke. Okay. Oke, okay, come on. Menang, Reng. Menang ya? Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Aduh. Oke. Okay. Awas, 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 awas. Dead Eye-nya habis, teman. Dead Eye-nya habis ya. Oke, mati kau. Rasakan ya. Oke. Ah, Dead Eye-nya habis lagi. One. Good. Clear kah? Clear. Clear kah? Soalnya aku lihat pas Papa Boy main area 2, Papa Boy ngecet peluru sama badannya supaya kebal. Iya, teman ya. Nyatanya bisa, friend. Enggak ngecet aja bisa ini. Lumayan ya. Sebenarnya game-nya enggak susah banget, teman-teman. Cuman ceritanya yang bagus. Ya. Ceritanya itu bagus. Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch. It won't be long before they find where we're hiding out. Clear, especially as we ain't exactly hiding out. Iya kan? Iya. Iya, friend. Jadi game-nya itu sebenarnya enggak terlalu susah, friend. Cuman ceritanya yang bagus ya. Ceritanya emang bagus banget. Mr. Cornwall's company signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to San Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Blackwater. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. Oke, clear ya. Oke, teman-teman ya. Cukup sekian dulu ya dari beruang ya. Jadi ceritanya kita udah selesai misi-misinya. Lumayan progresnya berapa ya ini? Bentar, bentar. Kita balik dulu ke situ ya, ke kuda dulu ya. Jadi yang penting itu kan progres, teman. Progresnya berapa ya? Progresnya sudah benar-benar 49%, friend. 50% aja belum ya. Masih lama ya. Mau gimana lagi ya, emang gamenya lama ya tamatnya ya. Oke. Okay. Ya, kita aja, teman ya. Makasih buat teman-teman yang udah join, yang udah like dan subscribe. Semoga teman-teman enjoy, semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, teman ya. Salam, peace and love. Bye-bye. Bye-bye, friend.